Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau bikin adonan ya. Adonan serbaguna. Asal brus aja. Ini ada air, ada garam, ada juga ragi instan, ini susu kering, ini terigu, ini ada gula dan ini mentega. Ini bahan semua. Siapkan wadah kosong, masukin terigunya tanpa ditakar ya. Kurang lebih 3/4. Kasih garam secukupnya. Kasih gula 1 pinjal. Ragi instan 1 sendok makan. Tambah sedikit lagi, kira-kira 1/4, jadi 1 sendok 1/4. Sekarang tambahkan susu 1, 2, 3, 4 sendok cukup, 5 sendok. Lalu dicampur duluan. Kalau mau diadoni pakai susu cair boleh, tanpa susu kering. Masukkan air secukupnya, dikira-kira dulu diadoni. Bismillahirrahmanirrahim. Di adonan pakai tangan aja nggak apa-apa karena sudah dicuci. Susah nggak, sebentar ya. Tambah lagi airnya. Ini tidak ditakar-takar airnya, yang penting cukup adonan. Sekarang mau kasih dulu, kasih minyak atau margarin. 1, 2 sendok. Ini kalau di dapur. Kira sudah cukup nih. Biarkan setengah jam atau 1 jam, tergantung kebutuhan aja. 1 jam paling lama, setengah jam atau 3/4 jam. Taruh di tempat yang sedikit hangat ya. Adonan dibikin 3 bagian biar cepat mengembang ya. Sekarang saya mau tutup. Kalau mau cepat dipakai ini adonan, saya mau nyalakan dulu oven, dihangatkan, nanti dimatikan lagi supaya oven dalamnya hangat gitu. Jadi hangat kuku lah gitu, jangan sampai ininya nanti kebakar atau meleleh. Biarkan setengah jam juga itu mengembang nanti. Sampai nanti ya. Nah, ini adonan setelah didiamkan di oven hangat. Kempiskan dulu.
Taruh di loyang sebesar ini, saya mau pipihkan di sini langsung. Dan ini juga satu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti adonan pizza, tapi saya tidak akan kasih pizza. Kasih topping pizza. Apa saja yang ada. Ini satu lagi. Sudah. Yang ini mau kasih toppingnya labnya ya. Dalamnya krim. Ini rasanya asin. Asem. Sedikit minyak zaitun agar tidak kering. Jadi saya mau taburi zaatar seperti ini ya. Ceritanya patirah bijaktar, cuman caranya begini simple biar cepat. Sudah begini tinggal masuk oven. Ini satu lagi, saya tusuk-tusuk dulu. Seperti bica nih, ditusuk-tusuk. Mau kasih topping di sini ada kacang ya, selai kacang, tapi enggak ada rasanya, cuman kacang doang, tidak ada gulanya. Mau ditambahkan ini ada saus tomat kayak sambal tapi enggak pedas. Saya mau dicampurkan aja ke sini biar rasanya di sini campur. Kayak pizza ini, tapi nggak pakai mozzarella, begini saja. Taburi sedikit zaitun hijau, ini tidak banyak karena asin. Ada keju krab, ini sudah diserut tadi, sisa. Jadi sayang. Daripada di kulkas aja diam, mending taburin di sini. Siap masuk oven. Ini adonan sebagian saya pipihkan. Taburi terigu sedikit. Bismillah. Sedikit mentega.
taburi kayu manis, kira-kira saja. Taburi gula putih, kira-kira lagi. Nah, seperti itu. Mau taburi kelapa, biar sedikit ada rasanya kelapa. Kasih sedikit Nescafe yang seperti ini, biar sedikit harum. Mau kasih kismis. Lalu lipat. Dibagi-bagi aja ini adonannya, dibikin sekarang potong. Rapihkan dulu dan bulatkan. Olasi, olesi dengan susu cair. Sedikit aja atasnya. Tinggal masuk oven. Ini satu jadar sudah matang. Ini juga saus tomat dan selai kacang atau banana butter atau pul sudani yang tidak ada manisnya. Di sini ada 5 biji cinnamon, saya dibikin cinnamon itu lagi, satu masih di oven. Dari berapa macam tuh. Nah, ini matang juga cinnamonnya. Jadi satu adonan dibikin 3 topping ya. Tinggal kasih sirup atau susu kental manis. Saya mau kasih susu kental manis sedikit. Ini ada satu kaleng kecil. Gak apa-apa, dibagi-bagi saja. Mau ditambah karamel, nah cukup. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Ini hasilnya.